Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari CNNIndonesia.com, TNI Angkatan Laut akan menambah sejumlah alutsista. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Muhammad Ali mengatakan, pihaknya akan menambah kapal patroli cepat, kapal pemburu ranjau hingga kapal perang korvet Bung Karno. Ali menjelaskan kapal pemburu ranjau dimungkinkan datang pada akhir tahun. Sementara pada awal tahun ini ia menyebut TNI Angkatan Laut juga telah kedatangan sejumlah alutsista. Di antaranya satu unit helikopter latih single engine Bell 505, 3 unit pesawat latih Piper Archer, dan 1 unit pesawat CN-235-220MPA. Di sisi lain, Ali mengatakan pihaknya telah mengusulkan penambahan kapal selam. TNI Angkatan Laut telah memberi beberapa opsi untuk diproses oleh Kementerian Pertahanan.